Nah, ini adalah kondisi di kantor kita. Satu, bagaimana penanganan selama adanya wabah corona ini. Jadi ini seluruh karyawan yang akan masuk kantor akan dicek suhu tubuhnya seluruhnya. Aku 35. Habis makan tadi. Iya. Oke. Siapa lagi? Ini mahal sekali. Kamu juga ada kan? Ada jadi deh. J. Kristiani gampang kan? Siang lebih cepat. Ini penerapan social distancing di kantor. Hai. Nah, lihat nih. Ah. Mana di sebelah? Ini berdirinya udah merapat-merapat kayak orang sombong-sombong gitu. Iya. Ada apa? Yang enggak ada surat jumat mana stiker? Nah, ini muka saya nih. Nah, nih. Ini muka saya, Dit. Oh, udah itu. Kira-kira dulu ya. Untuk social distancing juga kursi-kursi sudah dibikin lebih jarang. Nah, jadi ini terima kasih ya. Sudah ada berjarak ini. Nah, ini juga udah berjarak. Nah, ini gua kirimin ke pro ya. Halo. Kita sudah berjarak nih. Ada jaraknya nih. Tuh. Ini juga udah berjarak. Kursi-kursinya sudah direnggangin. Halo. Ya kan, Poy? Halo. Nah. Apa? Masuk nih YouTube-nya Om Deni ya? Iya, masuk. Terima kasih. Subscribe ya di Baratok. Siap. Nah, ini udah dibikin jaraknya agar tidak terlalu rapat. Oke. Sip. Dadah. Ini kantin kita juga masih rame meskipun sudah ada corona. Ini suasana di kantin. Nah. Mami. Tapi enggak social distancing ini mepet-mepet. Nah, ini juga teman kita, ha? Kira-kira apa yang mau dipertanyakan? Social distancing. Oh iya. Kita menjalani social distancing karena kita takut ya virus coronanya. Okay. Enggak sesuai dengan. Terima kasih atas komentarnya yang sangat panjang sekali ya. Iya, sama-sama. Dipotong ya. Iya. Kak, aku belum bikin YouTube nih. Ah, ini saya.